seterusnya hal pembunuhan. Sampai di seberang sana, Khidir tengok ada sekumpulan budak-budak bermain. Lalu dia dapatkan seorang budak, dia cekik budak ni sampai mati. Dalam tafsir yang sama diceritakan budak ni nama Haisur, ada setengah kata Hansur. Jadi sekali lagi melatah Nabi Musa. Pasal apa pergi bunuh budak ni? Dia elok-elok bermain dengan kawan dia hak lain, kita pun tak kenal dia siapa, tiba-tiba hang pergi bunuh dia. Ni satu lagi benda yang selalu kita bergaduh selepas Allah, iaitu bab takdir, qada dan qadar. Sebenarnya budak ini memang sudah ditakdirkan untuk dibunuh oleh Khidir, dan Khidir memahami permasalahan ini dalam konteks laduni dia. Ini arahan Allah, ni perintah Allah. Isu ini ialah isu pada pandangan jauh Nabi Khidir. Dia nampak budak ini suatu masa bila dia besar, dia akan menjadi orang yang kufur kepada Allah, dan dia bimbang bila dia kufur kepada Allah.